Benua Eropa memang sudah terkenal akan keindahannya sejak dulu. Hal inilah yang menjadi alasan para traveler untuk menjadikan Eropa sebagai tujuan destinasi favorit untuk menikmati liburan. Seperti pengalaman liburan aktris cantik Bunga Zainal beberapa waktu lalu, di mana menjalani liburan akhir tahun ke Eropa selama 18 hari bersama sang suami dan ketiga buah hatinya. 18 hari. Sebenarnya sih aku tadinya tuh gak pengen ke Eropa kan, karena aku belum lama habis honeymoon sama suami aku ke Eropa. Terus tapi anakku yang besar pengen banget ke London. Jadi mami, aku pengen ke London gitu. Belum, kebetulan udah pernah tapi kecil banget, dia lupa gitu. Akhirnya aku bawa sekalian ke tempat-tempat yang kemarin aku sama suami aku pergi. Jadi sekalian lihat, kasih lihat mereka. Terus kebetulan anak aku yang cewek juga maunya juga ke Eropa. Ya udah deh, kita ke Eropa aja deh. Aku berangkatnya sebelum tahun baru, malah sebelum Natal. Aku jadi Natalan di sana. Aku baru update posting itu pas sesudahnya tahun baru kan. Jadi orang pikir aku setelah tahun baru baru liburan gitu. Dalam menikmati liburannya di negara-negara di benua Eropa, Bunga memang tidak hanya sekedar bersenang-senang saja, namun mempunyai misi khusus, yaitu menemani sang buah hatinya mengenal sejarah dengan mengunjungi beberapa museum di setiap negara. Aku tanya mereka, mereka maunya kemana? Jadi kita ikutin aja. Tadinya aku sebenarnya mau ke Amerika kemarin, terus anakku bilang, udah mami aku pengen ke Eropa, mau lihat museum blablabla segala macam. Ya udah, kita turutin. Cuma kalau misalnya dalam setahun itu aku udah sepakat sama suami, kita harus ada holiday berdua. Jadi anak-anak titipin sama neneknya. Jadi mami sama papanya jalan-jalan. Dalam setahun itu dua kali lah aku sama suami akhir tahun sama anak-anak gitu. Iya, karena mereka emang senang karena di sekolah belajar, tapi mereka belum lihat. Nah, makanya mereka mau tahu bentuknya kayak apa. Jadi setiap negara kita ke museum satu-satu.